Oke teman-teman, dengan saya channel Snake Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk event yang telah hadir di Advance Server ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk event ini itu telah rilis kemarin sore, cuma karena saya agak ragu untuk mengupload atau tidak, tapi akhirnya ya saya upload juga ya teman-teman ya. Gila, karena di event ini itu kita bisa dapat 2 skin gratis, 1 efek, dan ya lumayan ya teman-teman ya. Jadi nama eventnya adalah event surprise benefit. Jadi di sini kita tinggal login doang dan klaim untuk 6 tiket 515 ini ya teman-teman ya. Jadi 515 token ini itu bisa kita gunakan untuk spin gratis di event 515 yang test server event transformer yang ada di event server ini. Apakah nanti untuk event ini bakal rilis juga di original server itu masih tanda tanya ya teman-teman ya, karena seperti yang kita tahu namanya event server itu kan semacam server test ya, bisa saja dia beri semacam tiket gratis untuk kita coba spin di event yang bakal rilis ya, apakah nanti ada bug atau enggak, biasa tujuannya sih seperti itu. Tapi ya mudahan saja kita harap untuk event login surprise benefit ini itu bisa rilis juga di original server teman-teman, karena lumayan ya kita bisa dapat 6 tiket gratis, dan dari 6 tiket tersebut itu kita bisa dapat 2 skin 1 efek ya teman-teman ya. Jadi lumayan mantap jiwa ya. Oke, ini dia untuk eventnya. Jadi ini adalah event untuk skin transformer ya. Oke, kita spin yang pertama. Di sini kita dapat semacam item ya, semacam item energi gitu untuk kita ngumpulin dapat skin eksklusifnya. Lalu di sini dapat item yang kedua. Di spin yang ketiga itu kita dapat efek ya teman-teman ya. Nah ini dia, jadi sama semua ya, jadi saya punya 3 akun advance server ya, hadiahnya sama semua ya, gila. Cuma untuk skin dia beda-beda, tapi pastinya skin elite ya teman-teman ya. Nah di sini saya dapat skinnya si Kufra ya, yaitu Apophis. Ini adalah skin elite ya teman-teman ya, ini yang di spin keempat. Dan di spin yang kelima itu kita dapat skin normal. Nah di sini saya dapat skinnya si siapa ini, Halid ya, cuma saya udah punya, jadi ditukar dengan rare fragment. Dan untuk yang keenam itu di sini saya dapat sacred statue. Jadi untuk sacred statue ini dia nggak mesti ya, biasa ada dapat item lain ya, tapi yang untuk di akun ini saya dapat yang sacred statue teman-teman. Jadi ya lumayan ya, gila, dapat 2 skin, dapat 1 efek ya. Lalu di sini juga saya dapat sacred statue. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bisa akses di advance server, buruan login ya untuk klaim tiket gratis itu dan lakukan spin lah ya, lumayan ya, dapat skin 2 lalu dapat item efek juga walaupun ini di advance server teman-teman. Dan untuk event ini sepertinya untuk kedua event ini akan berhubungan ya teman-teman ya. Jadi satu event untuk kita dapat skin eksklusifnya, lalu event yang satunya lagi itu untuk kita dapat semacam item-item pendukungnya ya, mungkin sacred statue, lalu ada item-item efek-efek gitu ya untuk di event skin transformer. Jadi yang pastinya untuk event skin transformer ini ya event yang cukup besar ya teman-teman ya, karena ada banyak event untuk perilisan skin kolaborasi ini. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk event yang telah hadir di advance server, di mana di event ini kita cuma login doang dan kita bisa dapat tiket gratis, dan dari tiket tersebut bisa kita gunakan untuk spin dan kita bisa dapat item efek dan juga skin gratis. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bisa akses di advance server, buruan login dan klaim untuk tiket gratisnya, lumayan ya. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk videonya. Terima kasih teman-teman telah menonton, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye bye.